Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu, nama saya Ferry Abdul Falik. Saya di sini selaku moderator untuk kuliah tamu 3-in-1 dengan judul pengelolaan OPT dalam agroekosistem dengan pemateri utama kita adalah Bapak Hamim selaku PL atau pemandu lapangan 1 Provinsi Jawa Timur. Nah, sebelum dimulai akan saya sampaikan terlebih dahulu susunan kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu sambutan dari pimpinan jurusan yang akan disampaikan oleh ketua jurusan Bapak Lukman Kurotaaini. Yang berikutnya penyampaian materi dari Bapak Hamim. Yang berikutnya akan saya pandu untuk diskusi dan tanya jawab dari audiens kepada pemateri. Nanti yang terakhir akan saya bacakan kesimpulan sekaligus penutup. Nah, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Ketua Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, kepada Bapak Lukman Kurotaaini, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan kita semua pada kondisi COVID. Sebenarnya untuk kuliah ini adalah lanjutan dari kuliah sebelumnya nih. Kami sudah berikan kedua kali ini dan pun juga terakhir ini yang penutup program 3-in-1 untuk mata kuliah manajemen agroekosistem. Saya ucapkan terima kasih besar-besarnya kepada Pak Hamim yang sudah berkali-kali kita repoti untuk memberikan materi dan juga berkenan untuk bisa memberikan materi pada kesempatan kali ini dan juga waktunya yang mudah-mudahan ilmu dan juga pengalaman yang disampaikan Pak Amin bisa bermanfaat menjadi ladang ibadah beliau. Insyaallah. Saya ucapkan selamat datang juga kepada semua peserta, baik itu mahasiswa, terutama mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen agroekosistem. Juga kepada kolega yang sudah hadir di sini, baik di dalam UB maupun di luar UB yang ada. Jadi, saya kira materi hari ini cukup penting ya, dan juga kelanjutan dari sebelumnya. Kalau kemarin penerapan implementasi ekosistem di lahan, di plot, dan juga skala hamparannya. Karena Pak Amin ini sudah mendampingi petani di Lamongan, mungkin masanya sudah ratus hektar ya saya kira, di atas 100 hektar. Jadi ini pengalaman yang biasa yang perlu kita ini ya kita pelajari dan kita ya, terutama untuk mahasiswa, terutama yang hari ini tentang PT ya. Jadi bagaimana pengaruhnya implementasi agroekosistem ini terhadap OPT dan juga bagaimana mengelola ya, mengelola OPT di agroekosistem yang tentunya berbasis secara ekologis ya. Ini yang pengalaman yang sudah diterapkan di Lamongan dan didampingi oleh Pak Hamim sebagai PL1. Dan ini saya kira pengalaman yang luar biasa yang nanti bisa kita petik, kita ambil, dan juga mungkin bisa kita pelajari
Ini saya dengan Pak Amir beberapa kali juga sudah mengambil sampel untuk melihat ini ya, penelitian dan pengaruhnya implementasi itu terhadap salah satu komponen di dalam agroekosistem. Ya, mungkin teman-teman lain David juga seperti itu. Dan mudah-mudahan ini bisa terjalin terus kolaborasi. Itu yang bisa saya berikan. Oh ya, kemudian mungkin saya mohon maaf tidak bisa sampai akhir ya Pak Bari dan juga Pak Kamen karena ya, saya ada keperluan sekitar jam 11 saya off. Saya kira itu, sekali saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Amir yang sudah memberikan waktu dan ini ya, pengetahuan dan pengalamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari ketua jurusan terkait pentingnya gitu ya. Pentingnya materi 3-in-1 hari ini karena sebagai bentuk bahwa manajemen agroekosistem yang sudah diterapkan di lapang oleh Pak Kamim dan tim tentunya itu ternyata real adanya dan itu bisa berlanjut. Nah, oleh karena itu kita langsung saja masuk ke materi dari Pak Hamim. Namun sebelumnya akan saya bacakan dulu kurikulum vitae dari beliaunya. Mungkin banyak dari para partisipan di sini yang belum mengetahui siapa beliaunya kan gitu. Karena tak kenal maka kenalanlah gitu ya. Siapa tahu kalau sudah kenal nanti lanjut silaturahim, lanjut sharing keilmuan dan sebagainya. Oke. Nama beliau Hamim lahir di Lamongan 29 September 1967. Pendidikan pernah mengenyam pendidikan D1 PHT UB tahun 1994. Profesi dan pekerjaan beliau, beliau adalah POPT pada UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur sejak November 1986. Berarti sudah sangat senior dan sangat berpengalaman sekali. Beliau adalah POPT berprestasi. Jadi POPT adalah pengamat OPT tingkat nasional bidang tanaman hortikultura tahun 2012. Oke, luar biasa. Kemudian kembali menjadi POPT berprestasi nasional tahun 2013 pada bidang tanaman pangan. Jadi hortikultura menang, tanaman pangan menang gitu. Kemudian beliau juga memegang sertifikat nasional profesi OPT pada tahun 2015, rintisan nasional penerapan budidaya tanaman sehat skala hamparan 100 hektar tahun 2017 dan saat ini beliau sebagai pemandu lapangan atau PL1 Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau ada audiens yang ingin menindaklanjuti untuk berdiskusi, bisa menghubungi beliau di nomor HP. Ini saya mohon izin Pak Hamim, boleh di-share ya nomor HP-nya? Silakan, Pak. Oh, silakan, terima kasih, Pak. 082-337-171-617. Saya ulangi, 082-337-171-617. Dan beliaunya sangat responsif sekali ketika diajak untuk berdiskusi, baik itu lewat telepon, lewat WhatsApp, dan sebagainya. Jadi silahkan untuk terus keep in touch gitu ya, menjaga silaturahmi kita. Nah, beliaunya hari ini akan menyampaikan materi dengan judul pengelolaan OPT dalam agroekosistem. Kami memberikan waktu kepada Pak Hamim kurang lebih sekitar 1 jam, Pak. Oke. Jadi nanti setelah itu jika memang kurang akan kami tambahkan sedikit.
kalau memang sudah cukup, nanti kita akan ke sesi berikutnya. Gitu. Untuk PowerPoint-nya akan dibantu oleh Bu Sylvie, ya. Halo Bu Sylvie. Bentar, Pak. Ya. Atau Pak Hamim, untuk PowerPoint-nya nyuwun sewu, ini kami atau bisa dibantu dari situ, Pak. Kenapa, Bapak? Bisa dibantu dari situ juga. Oh, bisa dibantu. Oke, Pak. Kalau begitu biar kami bantu untuk PowerPoint-nya sebentar. Bentar, Pak. Mari saya saja. Oh, itu Bu Silvi. Berarti sudah bisa kita mulai, Bu Silvi, ya? Oke. Waktu dan tempat kepada pemateri utama kita, kami persilahkan. Monggo, Pak Hamim. Baik, terima kasih, Mas Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa kembali bersilaturahim. Mudah-mudahan ini bisa cukup membantu bagaimana pemahaman kita tentang pengelolaan OPT dalam agroekosistem. Saya kira ini cukup penting karena bagaimanapun apa yang terjadi selama ini, memang banyak yang tidak memperhatikan dinamika internal yang ada dalam agroekosistem. Kita sebelum kita banyak melakukan intervensi yang berlebihan terhadap dinamika yang ada dalam agroekosistem. Namun sebelum itu, saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh HPT UB beserta seluruh jajarannya. Saya juga mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta yang sudah memberikan atensi terhadap Zoom meeting kita hari ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat dan hal ini bisa ditindaklanjuti dalam praktek bertani sesuai dengan kondisi di masing-masing lokasi. Karena bagaimanapun PHT itu tidak hanya bicara aspek teknologi, tapi yang lebih penting adalah aspek bagaimana strategi penerapan PHT di masing-masing wilayah. Yang pertama bahwa mungkin bisa mulai kita gunakan PowerPoint-nya. Bagaimana kita lihat pada awalan halaman pertama terlihat tanaman yang cukup sehat, yang terkelola dengan cukup baik agroekosistemnya. Nah, kemudian kita lihat tayangan berikutnya. Ini banyak lahan yang kondisinya memprihatinkan. Pertumbuhan tanaman yang tidak baik, kemudian serangan OPT yang terus mengejala, ada serangan perang coklat, ada serangan hama-hama dan OPT yang lain, dan ini cukup berdampak terhadap capaian produksi, kemampuan mendapatkan akses ekonomi bagi petani. Ini tentu tidak kita harapkan, karena bagaimanapun kegiatan pertanian itu adalah kegiatan ekonomi yang menjadi tulang punggung pendapatan petani. Oleh karena itu, apa yang terjadi selama ini yang menimbulkan banyak masalah di lapangan, terutama dalam hal serangan OPT, ini harus kita mengerti kenapa OPT itu menyerang. Nah, menurut analisa kami, memang kita hampir banyak di antara kita itu tidak terlalu memikirkan bagaimana menjaga keseimbangan agroekosistem. Karena sebetulnya keseimbangan itu terus kita intervensi dengan berbagai perilaku bertani kita. Penggunaan pupuk kimia yang dari waktu ke waktu semakin meningkat berakibat pada ketahanan internal tanaman terhadap serangan hama dan penyakit semakin menurun, dan itu berdampak terhadap penggunaan pestisida yang semakin tinggi. Ini sangat mengganggu karena menurut pengamatan kami, sebetulnya pada agroekosistem yang
cukup seimbang, cukup terjaga, peran musuh alami itu sangat membantu petani. Bahkan menjelang maghrib, kalau tanaman kita sudah berumur sekitar 40 hari, hampir seluruh permukaan tanaman itu tertutup oleh sarang laba-laba tetragnata. Ini tentu cukup menghambat hadirnya wereng, karena wereng juga datang pada menjelang petang dan malam hari, dan pada saat itu laba-laba tetragnata sudah menyelimuti tanaman dengan sarangnya. Nah, kalau ini terus diganggu dengan penggunaan pestisida yang berlebihan, tentu akan sangat berdampak terhadap risiko meningkatnya serangan hama dan penyakit. Nah, kita lihat bersama bahwa sering kali terjadi serangan wereng di banyak tempat, terutama kalau kita bicara di Lamongan. Dari tahun ke tahun, dari musim ke musim, selalu ada serangan wereng, meskipun juga dengan tingkat yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sampai mengalami puso. Bahkan pada tahun 2011, itu puso karena serangan hama penyakit OPT wereng coklat beserta OPT ikutannya, yakni virus kerdil rumput tipe 1, tipe 2, ini sangat tinggi, mencapai 20 ribu hektare lebih yang puso. Ini jangan sampai terjadi lagi, oleh karena itu kita sangat penting untuk memahami dan menjaga keseimbangan agroekosistem agar risiko serangan dan penyakit semakin berkurang. Nah, kita harus mengerti bahwa serangan OPT itu adalah akibat dari serangkaian proses budidaya tanaman yang dilakukan oleh petani yang itu berdampak terhadap keseimbangan agroekosistem. Praktek bertani kita ini seringkali mengabaikan terjadinya dinamika populasi, faktor pemakan serangga pemakan tanaman maupun serangga pemakan OPT atau hama dan penyakit atau serangga. Nah, kalau kita tidak mengelola dengan baik, tentu ini akan berakibat pada semakin meningkatnya risiko serangan hama dan penyakit. Jadi, OPT itu tidak berdiri sendiri. Datangnya serangan OPT, terjadinya serangan OPT, itu adalah akibat dari serangan proses pengelolaan unsur-unsur agroekosistem, baik secara personal maupun komunal, selama proses budidaya tanaman. Ini perlu kita perbaiki bersama-sama, karena kenyataannya memang seringkali terjadi serangan hama dan penyakit itu tidak pernah kita perhitungkan sebelumnya. Bahkan di awal, kita tidak pernah berpikir, banyak yang tidak pernah berpikir bahwa akan terjadi serangan hama dan penyakit. Yang selalu dipikirkan adalah bagaimana mendapatkan tingkat produksi yang paling baik, yang paling tinggi. Sementara tingkat produksi yang tinggi itu sangat dipengaruhi oleh terjadinya serangan hama dan penyakit. Nah, di lapangan dalam prakteknya, pengelolaan OPT dalam agroekosistem itu dibagi menjadi dua. Ada pengelolaan OPT secara responsif dan ada pengelolaan OPT secara preemptif. Nah, kalau secara responsif, ini kita sebetulnya merupakan tindakan yang agak terlambat. Karena kita menunggu hasil-hasil monitoring apakah terjadi serangan hama dan penyakit atau tidak. Setelah terjadi serangan OPT, baru kita melakukan upaya-upaya atau tindakan korektif. Padahal di lapangan kenyataannya tanaman sudah mengalami kerusakan, bahkan kerusakan itu seringkali sudah cukup parah, baru dilakukan pengendalian. Nah, ini cukup merugikan, oleh karena itu sebaiknya pengendalian itu diawali seawal mungkin. Jadi mindset petani kita, mindset hampir semua petani, banyak petani berpikiran bahwa
pengendalian hama dan penyakit, pengendalian OPD itu dilakukan setelah ada serangan. Ketika sudah ada serangan, baru bicara pengendalian. Padahal sebetulnya pengendalian itu adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan mengadaptasi setiap tahapan budaya agar bisa bernilai tinggi, bisa menghasilkan kondisi di mana agroekosistem semakin sehat dan resisten. Kemudian tanaman yang dihasilkan juga sehat, sehingga tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Pengawal kami misalkan di lapangan, kita lihat banyak tanaman-tanaman yang punya respon yang sangat positif terhadap populasi OPD tertentu. Saya pernah mengamati tanaman padi berusia sekitar 40 hari dengan populasi warna coklat 400 sampai 500 ekor per rumpun selama 2 minggu itu tetap bertahan dengan sangat baik. Tidak mengalami perubahan warna sedikit pun pada daunnya. Nah, setelah 2 minggu karena kondisi agroekosistemnya dan itu merupakan warna coklat yang melakukan migrasi itu selama 2 minggu berturut-turut bertahan itu, setelah 2 minggu kemudian warna coklat perlahan menurun populasinya dan hasilnya tanaman tetap dapat panen dengan sangat baik tanpa perlu pengendalian dengan menggunakan pestisida kimia. Artinya apa yang dilakukan selama proses budidaya itu sangat berdampak terhadap respon tanaman dalam menghadapi serangan hama dan penyakit. Nah, apa yang kita lakukan itu semua adalah mengacu pada prinsip-prinsip dasar PHT, di mana hal yang harus dilakukan pertama kali itu adalah budidaya tanaman yang sehat. Untuk mewujudkannya ini sangat panjang rangkaiannya. Jauh sebelum tanam, kita sudah melakukan upaya-upaya bagaimana mewujudkan tanaman yang sehat. Sebelum kita menyemai benih, kita sebenarnya sudah melakukan tindakan pengendalian dengan perencanaan, misalkan pemilihan varietas yang toleran terhadap hama yang seringkali berkembang pada lokasi yang akan ditanam. Ini menjadi hal yang sangat perlu kita lakukan. Nah, di tingkat lapangan, prakteknya memang tidak sederhana yang kita pikirkan. Meskipun ini sebetulnya bisa diadaptasi pada lahan-lahan sempit, tapi akan lebih berdampak ketika sudah diterapkan pada satu hamparan tertentu. Jadi, praktek melakukan upaya-upaya preemptif ini harus dilakukan secara berkesinambungan, dilakukan oleh banyak petani dalam satu hamparan, dan itu semuanya bermaksud untuk mendorong agar agroekosistem bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya masih ingat kata-kata dari Pak Katot, bagaimana kita bisa mengadopsi sifat-sifat hutan, sifat-sifat hutan pada lahan pertanian. Apa sifat hutan itu? Sifat hutan itu adalah salah satunya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang kedua, banyak memberi, sedikit meminta. Selalu menghasilkan tanpa kita harapkan. Dan meskipun kita tidak berharap. Nah, ini sifat-sifat hutan yang mestinya perlu bisa kita adaptasikan pada lahan kita. Dengan kondisi sifat-sifat hutan yang bisa kita ciptakan pada wilayah agroekosistem pertanian, diharapkan akan mempunyai daya tangkal yang kuat terhadap terjadinya serangan hama dan penyakit. Nah, kegiatan ini harus dilakukan secara bersama-sama, secara simultan dan berkesinambungan oleh petani. Karena sebetulnya agroekosistem itu tidak berdiri sendiri, juga tidak dibatasi oleh waktu tertentu, tetapi terus berkelanjutan. Apa yang terjadi di hari ini, itu adalah akibat dari proses yang terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, kemudian kita perlu mengadaptasikannya pada lahan kita agar bisa semakin tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, praktek tindakan preemptif ini, itu dititipkan pada setiap budidaya.
dari mulai proses pemilihan benih, pengolahan tanah, persiapan persemaian, bagaimana pengolahan tanah, bagaimana memperkaya keanekaragaman hayati dengan tetap memelihara tumbuhan-tumbuhan lokal yang ada di sekitar pematang, bahkan kalau perlu, dan ini penting juga kita adaptasikan, yakni menanam tanaman refugia pada wilayah-wilayah yang memungkinkan dan tidak mengganggu kegiatan lain yang dilakukan oleh petani. Jadi setiap tahapan budidaya, ini kita berikan bobot lebih agar menjadi faktor yang bisa memperkuat ketahanan agroekosistem dan kesehatan tanaman. Apa yang bisa dilakukan? Tentu yang dilakukan adalah mengidentifikasi, melihat secara berkesinambungan setiap hal yang ada di lapangan. Nah, bagaimana prosesnya? Tentu ini kita harus gali apa yang pernah terjadi di situ, apa yang seringkali terjadi di situ. Nah, kami melakukannya dengan model seperti ini. Merencanakan kegiatan agroekosistem itu dengan mulai dengan pemetaan agroekosistem. Jadi kita petakan di mana terjadinya serangan dan penyakit, karena apa faktor internal di agroekosistem itu yang bisa memperkuat agroekosistem atau yang membuat pelemahan terhadap agroekosistem itu kita identifikasi. Kita juga mengidentifikasi dan mencatat semua masalah-masalah yang terjadi beberapa musim yang lalu dan kemungkinan yang akan menjadi bahan untuk bisa kita jadikan sebagai alternatif pemecahan masalah yang ada di situ. Jadi kita menyusun rencana kerja, menyusun strategi mengatasi masalah yang di lapangan itu dengan mengetahui lebih detail masalah yang seringkali terjadi. Karena kalau kita tidak tahu masalahnya, bagaimana kita bisa membantu menyelesaikan masalah yang ada di agroekosistem. Setelah itu kemudian kita ikuti dengan penelusuran budidaya. Apa yang biasa dilakukan oleh petani di situ? Apakah masih perlu diperbaiki atau tidak? Ini kita usulkan bersama-sama dengan petani. Bagaimana petani bisa mengeksekusi perbaikan-perbaikan yang perlu. Kemudian setelah itu akan bisa kita susun bersama dengan teman-teman petani itu acuan teknis budidayanya. Harus mengapa day per day atau hari per hari itu harus melakukan apa, itu kita buat acuan teknisnya. Kemudian untuk melengkapi itu juga harus dilakukan analisis kebutuhan, kemudian penyusunan rencana kerja dan penentuan kalender tanam. Nah, ini yang sangat menarik adalah penentuan kalender tanam. Ini berkaitan dengan dinamika perkembangan beberapa OPT yang ada di lapangan. Di lapangan itu ada OPT tertentu yang mencapai puncak populasi di bulan-bulan tertentu. Ada OPT tertentu, misalkan penggerek batang, ini harus kita ketahui siklus hidupnya. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh teman-teman petani itu menunjukkan bahwa rentang waktu penerbangan itu satu siklusnya itu berlangsung setiap 41 sampai 43 hari sekali. Kemudian satu waktu penerbangan ini berlangsung sekitar 10 sampai 12 hari. Ini alhamdulillah sudah mulai bisa diketahui di lapangan, khususnya di Kecamatan Sekaran, di Kecamatan Maduran, ini sudah bisa digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan kalender tanam agar waktu penerbangan penggerek batang ini tidak bersamaan dengan fase kritis tanaman padi terhadap risiko serangan sundu beluk, yakni pada saat tanaman berusia 43 sampai 55 hari, ini jangan sampai bersamaan dengan waktu penerbangan penggerek batang. Dan dengan siklus yang hampir pasti, karena dari hasil 3 kali pengamatan di wilayah kami itu, siklusnya hampir sama. Setiap 41 sampai 43 hari, ini ada penerbangan penggerek batang. Ini saya kira cukup menarik dan bisa diadaptasi dan direplikasi di tempat-tempat lain yang memungkinkan, terutama di wilayah pengairan teknis yang pola tanamnya, waktu tanamnya serempak.
Nah, kemudian juga diikuti dengan analisis peran. Siapa menjadi apa ini? Terutama kelompok tani, pengurus kapoktan, HIPA, dan sebagainya. Ini harus kita analisis perannya. Karena kegiatan petani itu bukan kegiatan orang per orang, tapi kegiatan bersama kalau di Lamongan. Hampir semua, misalkan kita bicara hamparan 50 hektar, pelakunya tidak hanya 50 orang, tidak hanya 100 orang. Bahkan mungkin pelakunya lebih dari 200 orang. Oleh karena itu, tentu ini harus kita lakukan manajemen SDM-nya juga dengan analisis peran. Berikutnya, nah ini yang menarik. Kami sengaja bersama-sama dengan teman-teman petani menyusun rekomendasi teknis manajemen tanaman sehat. Semua kegiatan tahapan budaya ini kita tujukan untuk menghasilkan kondisi agroekosistem yang baik, tanaman yang sehat sebagai pengejawan tahan atau perwujudan dari prinsip dasar PHT yang pertama, yakni budidaya tanam sehat. Mari kita cermati bersama-sama. Meskipun ini juga sifatnya lokalan Lamongan, tapi saya kira bisa menjadi salah satu referensi bagi wilayah-wilayah yang lain. Di awal, kita mulai melakukan pesemen refugia. Ini bagi wilayah-wilayah yang tidak punya sejarah refugia, perlu kita lakukan persemen. Jadi 45 sampai 50 hari sebelum tanam, kita sudah mulai melakukan refugia. Tujuannya agar pada saatnya nanti cukup tersedia benih refugia. Dan ini kita lakukan seawal mungkin, harapannya pada saat persemenan nanti, kita sudah bisa mulai menanam tanaman refugia, dan harapannya lagi pada saat tanaman mulai tumbuh, dari recovery pindah tanam, itu sudah akan muncul bunga 1-2. Apa yang diharapkan dari munculnya bunga di awal ini? Adanya perkembangan musuh alami, terutama golongan parasitoid, ini hadir lebih awal, berkembang lebih awal, sehingga ketika terjadi datangnya OPT di wilayah pertanaman, ini sudah siap tempur pasukan musuh alami ini. Nah, kemudian diikuti dengan pengolahan tanah seawal mungkin. Apa tujuannya pengolahan tanah seawal mungkin ini? Tentu ada tujuan yang ingin dicapai, yakni memberikan waktu yang cukup terjadinya proses oksidasi, reduksi, dan dekomposisi bahan organik. Ini sebetulnya konsep orang tua yang sudah sangat lama, yang ditinggalkan karena hadirnya peradaban baru mesin-mesin pertanian. Sehingga banyak orang melakukan pengolahan tanah secara mendadak. Nah, ini ternyata banyak menimbulkan gangguan, dan kasus-kasus terakhir ini adalah salah satunya gejala kerusakan tanaman secara fisiologis yang orang di sekitar Lamongan menamakannya asem-asemen, itu sangat meluas di mana-mana. Ini salah satunya yang saya identifikasi adalah karena proses pengolahan tanah yang terlalu mendadak, jaraknya terlalu dekat dengan dengan tanam, sehingga proses oksidasi, reduksi, dan dekomposisi bahan organik ini tidak terjadi secara sempurna. Yang kedua, manfaat dari pengolahan tanah di awal ini adalah mengurangi sumber inokulum fitopatogen dan sumber serangan OPT. Bagaimana bila di sisa pertanaman musim tanam sebelumnya sudah ada pupa penggerek batang, maupun mungkin telur wereng coklat atau wereng coklat yang masih berkembang di singgang, bila dilakukan pengolahan tanah seawal mungkin, tentu ini sangat bisa membantu terputusnya siklus hama yang ada di hamparan tersebut. Apalagi pada wilayah-wilayah yang endemik serangan virus, baik tungro, virus kerdil rumput tipe 1 maupun tipe 2, ini sangat penting menyelesaikan terlebih dahulu olah tanah untuk mengurangi sumber inokulum virus tersebut. Kemudian berikutnya, nah ini pembenahan kesuburan alami lahan. Lahan kita tidak terpelihara kesuburannya lebih kurang sekitar 40 tahun. Dari tahun 80-an sejak diperkenalkan pupuk kimia sampai tahun 2000-an, 2020-an saat ini, jarang sekali petani yang bicara pupuk organik di pertanian padi.
bahkan sumber pupuk organik yang paling bagus, paling tersedia, paling melimpah berupa jerami itu masih banyak yang dibakar. Ini tentu sangat memprihatinkan, oleh karena itu harus ada upaya ekstra untuk memperbaiki kesuburan alami lahan. Dan kami membuat bersama-sama dengan petani, dekomposer yang sekaligus sebagai POC, yang sekaligus sebagai pupuk hayati, yakni kita fermentasi rumen sapi dengan bahan-bahan tertentu, dan alhamdulillah hasilnya sangat menggembirakan. Banyak tanaman padi yang sampai umur 40 hari, ini sudah belum memupuk pakai pupuk kimia, pertumbuhannya sama dengan yang menggunakan pupuk kimia pada umur yang sama. Ini menjadi sangat penting, karena harapannya dengan kesuburan alami yang terbangun, maka penggunaan pupuk kimia akan semakin berkurang. Laporan beberapa teman petani pada jagung, penggunaan pupuk kimia hanya pada kisaran 150-200 pun sudah bisa menghasilkan produksi sampai 10 ton per hektar dengan pemanfaatan dekomposer BGPR dan POC yang dibuat sendiri. Nah, kemudian aplikasi Beveria di pematang. Ini terutama kita tujukan untuk wilayah-wilayah yang endemis serangan virus. Jadi wilayah-wilayah yang endemis serangan virus ini, kita berharap pada saat pesemaian, pada saat kita mulai tebar benih, ini populasi serangga vektor yang masih bertahan di pematang itu sudah sangat berkurang dengan aplikasi Beveria maupun agen anti yang lain di pematang. Kalau wilayahnya bukan wilayah endemis serangan virus, saya kira ini bisa kita abaikan. Tapi yang wilayah yang ada serangan virus ini harus betul-betul kita lakukan. Kemudian pada sekitar satu bulan sebelum tanam, ini kita sudah mulai melakukan penanaman refugia. Harapannya agar keanekaragaman hayati meningkat dan siap menghadapi hadirnya hama yang mulai berdatangan ketika mendapatkan bau tanaman yang dibawa oleh angin. Jadi saya melihat selain hama-hama endemik yang bertahan di situ, banyak juga hama yang datang karena mendapatkan kabar dari angin yang membawa hembusan bau-bau tanaman yang segar ini. Nah, pesemaian, saya kira ini semuanya kita tujukan untuk membuat kondisi pertanaman yang sehat, agroekosistem yang sehat, sehingga pada gilirannya tanaman agroekosistem itu mendapatkan menjadi agroekosistem yang tahan, yang kuat, yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa campur tangan kita berlebihan, terutama dengan penggunaan pesticida kimia. Ini yang kita harapkan. Selain itu, kita juga berusaha agar jerami bisa terolah dengan baik di awal tadi dengan pengolahan tanah di awal. Kemudian masih juga perlu kita tambahkan kompos meskipun tidak banyak. Saya kira ini sangat sangat penting dilakukan karena agar manfaatnya adalah untuk meningkatkan kesuburan alami lahan. Semakin tinggi kesuburan alami lahan, maka kebutuhan pupuk kimia akan semakin berkurang dan harapannya tanaman jadi lebih sehat dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit yang mungkin akan menjadi salah satu risiko penghambat tercapainya sasaran produksi. Kemudian setelah olah tanah, yang kedua juga kita lakukan aplikasi BGPR, dekomposer, dan sebagainya. Termasuk juga di pesemaian, kita lakukan aplikasi BGPR dan dekomposer pada media semai. Kemudian kita juga melakukan seleksi benih di awal dengan menggunakan larutan garam atau setidaknya kita keluarkan bulir-bulir hampa yang ini menjadi salah satu penyebab seed borne atau terbawanya patogen pada pertanaman. Kemudian perendaman benih ini juga kita bekali dengan BGPR. Harapannya sudah terinduksi mikroba yang baik sehingga bisa memperkuat pertumbuhan tanaman dan meningkatkan ketahanan alami tanaman juga. Tebar benih ini saya kira sudah jelas semuanya, nanti bisa kita pelajari bersama-sama. Berikutnya kita lihat juga pada lembar berikutnya, kita masih terus memperkuat ketahanan ekosistem ini.
dengan tebar kompos, dengan pengolahan tanah yang baik, dengan aplikasi dekomposer dan PGPR pada media tanam. Ini berkaitan erat dengan bagaimana kita menciptakan pertanaman yang sehat, menciptakan media pertanaman yang kaya dengan unsur hara, kaya dengan mikroba yang membantu tanaman, sehingga pada gilirannya tanaman bisa cukup kuat. Dan ini sudah terbukti di banyak petakan, banyak laporan petani yang menyatakan pada kami sampai umur 30-40 hari tanaman belum butuh pupuk kimia. Ini tentu kabar yang menggembirakan di tengah kondisi yang sulit bagi petani saat ini, di mana akses pupuk kadangkala terlambat dan sebagainya. Saya kira ini kondisi yang harus kita carikan solusi secara bersama-sama dengan petani. Nah, Bapak sekalian, ini menjadi hal yang penting bagi kami, dan untuk wilayah-wilayah yang sudah menerapkan SOP ini, penggunaan pupuk kimia sangat berkurang. Bahkan ada beberapa desa yang melaporkan penggunaan pupuk kimia dari data yang dihimpun oleh Gapoktan maupun kelompok tani ini berkurang dari biasanya. Misalkan ada satu desa yang biasanya harus membeli pupuk secara kelompok itu habis 170 sampai 180 juta per musim, bisa berkurang pada kisaran 90 sampai 100 juta saja per musim. Ini tentu cukup menggembirakan, dan produktivitasnya relatif cukup terjaga, bahkan cenderung ada kenaikan. Nah, Bapak sekalian, peserta kegiatan, mari kita lihat lembar-lembar berikutnya. Jadi, nah, ini salah satu kegiatan yang dilakukan oleh petani, monitoring penerbangan penggerak batang. Ternyata luar biasa, dan petani senang karena mereka mendapatkan data, mengetahui siklus penerbangan, dan ini sangat bermanfaat untuk menyusun kalender tanam. Kalaupun tanam sudah kadung tertanam, ini masih bisa kita gunakan. Kita sudah bisa bersiap-siap manakala terjadi penerbangan berikutnya. Kita hitung aja, ditambahkan 40-43 hari berikutnya akan terjadi penerbangan. Kalau itu bersamaan dengan fase periode kritis tanaman terhadap serangan suntuk maupun beluk, ini bisa kita lakukan tindakan yang diperlukan. Nah, pengalaman saya juga di lapangan menunjukkan bahwa aplikasi agen hayati, leganisilium, maupun agen hayati yang lain yang efektif, ini ternyata hasilnya yang terbaik itu dilakukan pada 8-10 hari setelah penerbangan pertama. Kalau sudah dilakukan aplikasi ini, biasanya risiko serangan atau intensitas serangannya bisa menurun sangat drastis. Ini pengalaman kami, sehingga harus atau perlu diadaptasi di tempat lain, bahwa untuk pengendalian penggerak batang yang sudah ada, yang sudah meningkat populasinya, itu dilakukan 8-10 hari setelah penerbangan pertama. Tentu sebaiknya setiap wilayah kelompok atau wilayah tertentu itu juga melakukan survei penerbangan penggerak batang seperti yang dilakukan oleh beberapa petani yang ada di beberapa desa di wilayah Kecamatan Sekaran maupun Kecamatan Maduran wilayah kerja kami. Selanjutnya, ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama-sama di lapangan dengan petani. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan selanjutnya? Setelah semua proses perencanaan jalan, kemudian kita lengkapi dengan persiapan sarana produksi dan bahan-bahan yang tidak ada di tempat lain yang bisa diproduksi oleh petani sendiri. Ini bagian dari proses pemberdayaan. Jadi, apa-apa yang masih bisa dilakukan oleh petani sendiri, sebaiknya memang diperkuat dan tidak diintervensi dengan sarana produksi dari luar. Misalkan kalau kita bicara POC, kita bicara APH, kita bicara dekomposer maupun pupuk hayati yang lain, tugas kita bersama adalah memperkuat kelompok tani untuk bisa memproduksinya, bukan dengan mengintervensi dengan bantuan-bantuan yang itu justru melemahkan petani untuk memproduksinya secara mandiri. Kemudian persiapan lahan berikutnya, tentu ini hanya sekedar memperkaya
memperkaya teman-teman kita, bagaimana kita mengolah lahan di lapangan. Kita olah dulu seperti di tempat ini, di tapak di tempat ini, kita olah dulu sebelum kita melakukan persemaian, kita selesaikan dulu proses pengolahan tanahnya. Jerami kita usahakan untuk bisa terbenam, karena jerami ini adalah bahan organik yang paling murah, paling tersedia, dan sudah tersebar di lahan. Sehingga tinggal mengolahnya saja, asal ada waktu proses dekomposisi selama 15-20 hari, maka sawah kita otomatis bisa menjadi pabrik pupuk organik. Jadi bagaimana kita membangun mindset kita bersama bahwa lahan kita itu sebetulnya bisa menjadi pabrik pupuk internal. Bahan-bahannya cukup, tinggal kita tambahkan mesinnya berupa mikroba, dan kita berikan waktu yang cukup selama 15-20 hari, maka dengan sendirinya sawah kita sudah menjadi pabrik pupuk organik. Ini kalau bisa kita sosialisasikan dengan sebaik-baiknya pada banyak petani, tentu ini akan sangat membantu kita semua. Saya memperkirakan 3-4 tahun kemudian, kalau kita konsisten dalam proses pengambilan jerami dan mengkondisikan lahan pertanian sebagai pupuk, pabrik pupuk dalam tanda kutip, tentu kebutuhan pupuk-pupuk tambahan dari luar itu akan semakin berkurang, dan ini menjadi panen bagi kita bersama, panen bagi petani, panen bagi negara, dan ketahanan produksi kita akan semakin tinggi. Nah, tadi yang sebagaimana yang saya sampaikan di depan, ini ternyata lahan kita itu kalau diolah di awal, ini kita lihat di foto yang atas, ini banyak sekali orang coklat yang akhirnya harus menjadi korban proses pengolahan tanah. Seandainya tidak diolah di awal, tentu orang coklat ini akan mendapatkan tempat yang paling nyaman, yakni persemen yang baru ditanam oleh petani. Nah, ini kita lihat bagaimana sisa-sisa singgang yang penuh dengan gejala virus kerdil rumput tipe 2, ini juga menjadi hal yang harus kita pertimbangkan pada saat kita merencanakan pertanaman berikutnya. Lanjut. Nah, ini sekira proses yang ada di lapangan, persiapan kompos, ya seadanya saja di tingkat petani, karena kalau kita memaksakan dengan pengadaan yang nilainya tinggi juga akan menggerus keuntungan petani. Tapi pengalaman kami di lapangan dengan penambahan dekomposer dari fermentasi rumen sapi ini sangat membantu kesuburan alami lahan dan pertumbuhan tanaman. Lanjut, ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lapangan, tanaman refugia sisa musim tanam sebelumnya ini sangat berjasa terhadap kondisi lahan pada musim berikutnya. Saya melakukan studi bersama dengan teman-teman petani, baik secara visual pengamatan langsung maupun dengan pitfall. Ini memang di wilayah-wilayah yang kaya dengan refugia ini, ternyata populasi musuh alami ini masih sangat tinggi. Sementara di tempat-tempat yang tidak banyak refugianya, ini ternyata populasi orang coklat, meskipun kelihatannya nggak ada, tapi di pematang itu juga masih cukup tinggi. Kemudian pengirik batang juga masih banyak kita temukan, apalagi pada wilayah singgang yang mulai menghijau, itu juga ditemukan banyak sekali populasi OPT yang potensial menjadi pengganggu di musim tanam berikutnya. Kalau tidak dikelola dengan sebaik-baiknya, tentu ini akan berkesinambungan dengan musim tanam berikutnya melalui persemaian, kemudian dilanjut di pertanaman. Lanjut. Ini ya lembar. Nah, persemaian. Nah, ini saya kira bagaimana kita mendapatkan persemaian yang terbaik untuk wilayah kita. Bisa dengan di lapangan langsung maupun dengan sistem dapok. Kalau di lapangan biasanya dilakukan persemaian secara kelompok, karena ini mempermudah pengelolaan risiko serangan hama dan penyakit
terutama tikus, karena di Lamongan ini menjadi salah satu wilayah yang endemis tikus. Kemudian juga kalau dilakukan secara berkelompok, ini pengelolaannya lebih memudahkan. Juga karena di Lamongan ini sistem pengairannya tidak seperti wilayah-wilayah yang lain di mana tinggal buka tutup pintu air saja. Kalau di Lamongan ini yang paling banyak terutama di wilayah kami adalah wilayah dengan pengairan menggunakan pompa, sehingga ini mengharuskan pesemaian harus dilakukan dengan adaptasi yang mempertimbangkan berbagai hal termasuk ketersediaan air. Ini saya kira penting juga, kemudian pengaturan jarak tanam ini berdasarkan kondisi lokal saja. Saya kira setiap kondisi wilayah punya model jarak tanam. Yang terpenting adalah jarak tanam disesuaikan dengan kesuburan alami lahan. Semakin tinggi kesuburan alami lahan, jarak tanam bisa diperlebar. Tapi juga tetap harus mempertimbangkan bagaimana risiko pertumbuhan gulma, kemudian juga kalau di Lamongan ini karena lahannya cenderung rata dan tergenang, juga harus mempertimbangkan risiko serangan keong mas. Ini juga sangat perlu kita pertimbangkan bersama-sama. Kemudian berikutnya juga harus dilakukan kegiatan-kegiatan pengamatan mingguan dan analisis agroekosistem. Beberapa wilayah sudah mempunyai petani pengamat yang cukup aktif sehingga bisa memberikan informasi yang cepat tentang perkembangan hama dan penyakit. Dan ini data yang sangat berharga, karena misalkan dalam satu desa ini ada 100 hektar, kalau terkawal dengan baik, kalau biasanya ada kerusakan 25% atau 10% atau 5%, dengan adanya petani pengamat ini bisa diminimalisir lagi serangannya. Nah, dengan penerapan pengelolaan agroekosistem yang baik, pengelolaan tanaman yang baik, risiko serangan hama dan penyakit memang sudah menurun, tetapi masih harus kita kawal dengan pengamatan mingguan serta pemberian atau aplikasi agen hayati secara terjadwal. Jadi kalau kita lihat di SOP tadi, pemberian agen hayati baik itu dekomposer, PGPR maupun APH yang lain itu kita berikan secara terjadwal, karena tujuannya bukan pengendalian tapi memperkaya keanekaragaman hayati mikro yang ada di lingkungan persawahan, selain juga dampaknya untuk memperkaya unsur hara yang tersedia bagi tanaman. Ini seringkali memang dilupakan pada banyak pihak oleh banyak pihak petani, karena apa? Kan sudah nggak ada hamanya, ngapain juga melakukan penyemprotan, padahal penggunaan agen hayati itu adalah tujuannya memperkaya keanekaragaman hayati mikro yang ada di lingkungan persawahan. Lanjut. Nah, ini lanjut Pak. Bu Silvi, ya ini tampak di lapangan kondisi pertanaman yang mulai menghijau, sudah ada hadir refugia dan sebagainya. Kalau di Lamongan ini refugia penanamannya tidak bisa di sembarang pematang, karena tadi saya sampaikan lahannya itu cenderung merata, sehingga kalau ada pengairan itu biasanya pematangnya juga ikut, banyak yang ikut tergenang air, sehingga tidak memungkinkan untuk ditanami refugia. Oleh karena itu kita pilih refugia, tempat-tempat yang memungkinkan untuk ditanami refugia dan tidak mengganggu aktivitas petani yang lain. Dan refugia bisa kita gabung, tidak hanya berupa tanaman berbunga, kedelai juga termasuk bisa kita praktekkan di lapangan, dan alhamdulillah cukup bagus kondisi di lapangan. Tidak hanya kedelai saya kira, tapi tanaman-tanaman produktif yang lain juga bisa kita pilih, termasuk juga jagung, tergantung adaptasi. Yang penting strategi di lapangan itu harus disesuaikan dengan setiap risiko yang kita hadapi bersama-sama. Nah, apa yang kita harapkan dari praktek pengelolaan budaya, praktek pengelolaan OPT pada agroekosistem adalah hasil pertanian yang sebaik-baiknya, tanaman yang tumbuh dengan baik, kemudian produktivitas tinggi, diikuti dengan keuntungan usaha tani yang baik karena input dari luar semakin berkurang. Alhamdulillah untuk wilayah-wilayah tertentu yang sudah menerapkan model manajemen tanaman maupun PHT ini
cenderung biayanya semakin berkurang dan efisien, produktivitasnya relatif cukup bagus. Nah, kesimpulan dari apa yang kita lakukan di lapangan itu, pengelolaan PT pada agrosistem ini adalah upaya bersama petani dalam satu hamparan pertanaman yang terencana sejak pratanam hingga panen secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Jadi ini setiap musim ini saling kait terkait, tidak berdiri sendiri. Jadi apa yang terjadi saat ini itu dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada musim berikutnya. Oleh karena itu kalau ini bisa kita lakukan secara berkesinambungan, tentu agroekosistem akan semakin terjaga, semakin kuat, semakin mempunyai daya tangkal yang tinggi terhadap risiko serangan hama dan penyakit secara internal. Harapannya apa? Harapannya peran kita dalam upaya tindakan korektif ini semakin berkurang, bahkan bisa pada level yang terendah, yakni tanpa hadirnya campur tangan kita secara korektif terhadap perkembangan hama dan penyakit. Dengan begitu, maka dinamika agroekosistem bisa terjadi secara alami, berkeseimbangan, berkelanjutan, dan petani semakin nyaman ke depannya. Itulah yang kita harapkan bersama-sama. Saya kira cukup paparan pengalaman kami di lapangan. Mudah-mudahan ini bisa adaptasikan di tempat-tempat yang lain dan menghasilkan manfaat yang sebaik-baiknya. Begitu, amin. Pak Ferry, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi yang menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan yang luar biasa dari Bapak Hamim terkait pengelolaan agroekosistem, khususnya berbasis tanaman komoditas padi gitu ya. Nah, ya. Melangkah ke agenda berikutnya, kita masih punya banyak waktu untuk berdiskusi. Jadi kami harapkan untuk audiens bagi yang ingin bertanya ada dua cara. Yang pertama bisa langsung bertanya lewat mengaktifkan audionya. Yang kedua bisa lewat kolom chat yang tersedia di aplikasi Zoom ini. Nah, jika banyak sekali audiensnya antusias untuk bertanya, maka saya coba merangkum beberapa pertanyaan yang mirip gitu. Jadi mungkin tidak semuanya bisa dijawab oleh beliau karena keterbatasan waktu, tapi kita usahakan seoptimal mungkin. Oke, untuk teman-teman, saya persilakan jika ada yang ingin bertanya kepada Bapak Hamim. Muhammad Fathir, silakan Muhammad Fathir. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau Fathir izin bertanya Pak. Jadi kalau misalkan di perkuliahan kan kita kayak misalnya ada sebuah teori Pak, kalau misalkan karena keragaman musuh alami itu terdapat hanya di sekitar pematang saja, di sekitar pematang sawah saja. Nah, apakah hal tersebut juga terjadi di dalam skala hamparan yang Bapak Hamim melakukan? Dan kalau misalkan untuk mencegah terjadinya mungkin sebagai disebut sebagai distribusi musuh alami yang terus berkurang ya Pak ya, dia semakin ke tengah lahan, itu bagaimana caranya? Apakah dengan tadi ya itu penyemprotan dari agen hayati atau bagaimana Pak? Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Fathir. Jadi pertanyaannya terkait dengan ini apa namanya efektivitas peran musuh alami ya. Kalau selama ini dengan adanya refugia kemungkinan besar musuh alaminya akan ngumpul di pinggir gitu kan. Bagaimana dengan skala hamparan untuk mengcover bagian tengah yang jauh? Intinya mungkin seperti itu ya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Pak Hani. Terima kasih. Pengalaman kami di lapangan ada beberapa model yang tersaji secara alami. Wilayah-wilayah yang kaya dengan
refugia, kemudian efektivitas penggunaan, bukan efektivitas, intensitas penggunaan agen hayati yang cukup, kemudian pengurangan penggunaan pesticida kimia, itu ternyata cukup mampu menekan terjadinya serangan penggerek batang dibandingkan dengan wilayah, pada wilayah yang berdekatan, berdampingan, hanya selisih pemat, hanya selisih apa ya, sungai kecil, itu ternyata serangan penggerek batangnya itu jauh lebih tinggi daripada wilayah yang kaya dengan refugia itu tadi. Nah, apakah kemudian musuh alami akan terkumpul di pematang saja? Saya kira sebagaimana kita yang butuh nafkah dan akan berikhtiar mencarinya, musuh alami juga melakukan hal yang sama. Ketika mereka butuh bertelur, butuh mencari inang, mereka akan bergerak ke tengah juga, di mana ada inang yang bisa ditempati untuk bertelur. Ini akan mereka cari, dan saya seringkali menemukan bahkan sampai pada pematang yang, pada petakan yang cukup luas, dan pematangnya itu lebih kurang 50-60 dari tengah sawah, itu kehadiran parasitoid telenomus, tetras tikus, itu masih cukup tinggi dan terlihat cukup banyak yang menginfeksi telur penggerek batang. Dan ada hal yang menarik lagi, pada wilayah-wilayah yang di antara wilayah yang, jadi di lapangan itu ternyata dinamikanya cukup tinggi, Mas. Pada hamparan PHT misalkan, masih selalu ada petani-petani yang melakukan aplikasi pestisida tidak seperti prinsip dasar PHT, tidak seperti PHT. Nah, ternyata kalau kita bandingkan, kita amati dinamikanya juga seperti ini. Jadi ketika peta ini habis dispray menggunakan bedak kimia, sampai satu minggu itu kelihatannya sepi, berkurang populasi serangganya. Tapi setelah satu minggu ini sudah kembali hampir sama dengan peta-peta di sebelahnya. Artinya serangga-serangga yang ada di petakan sebelahnya ini akan mengisi pada peta-petaan yang sudah disemprot dengan pestisida kimia itu tadi. Sehingga perlahan-lahan juga meningkat keseimbangannya, terbantu oleh peta-peta yang sudah terbangun keseimbangannya itu tadi. Ini pengalaman kami di lapangan, tentu harus dibuktikan kalau ini memang menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji. Silakan, kami sangat bersiap untuk membantu ini. Dan ada lagi penelitian dari Balai Besar, meskipun ini belum rilis, hanya obrolan saja yang disampaikan pada kami oleh penelitinya, wilayah-wilayah yang kaya dengan refugia ini ternyata ditemukan 214 jenis serangga dan laba-laba. Sementara yang tanpa refugia ini pada kisaran 60-70 jenis saja serangga dan laba-laba yang ditemukan pada wilayah yang tidak ada refugianya, yang bukan wilayah PHT. Ini saya kira sangat menarik untuk dikaji kalau ini memang menjadi bahan yang perlu dikaji. Itu Mas, apa tadi? Fatir. Mas Fatir. Mas Fatir. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih juga pada Pak Ferry. Iya, terima kasih Pak Hamim. Saya kira jawabannya cukup memuaskan, bahwasanya musuh alami bagaimanapun juga seperti manusia, jadi punya insting untuk bertahan hidup. Jadi ketika dalam skala hamparan, maka kemungkinan besar dia juga akan meningkatkan daya jelajahnya, kurang lebih seperti itu, Pak Amin. Oke, silakan untuk pertanyaan berikutnya jika ada. Oh, ini ada. Oh ya, enggak. Yang kesulitan menggunakan audio boleh melalui kolom chat, gitu, dengan menyebutkan nama, afiliasi, dan daftar pertanyaannya. Nah, Pak Hamim, sekedar informasi, di sini telah bergabung guru-guru kita. Gitu. Ada Prof. Rasmina, ada Bu Karinda, ada Bu Rini. Jadi sembari menunggu
audiens yang lain, mungkin Prof. Rasmina, Bu Karindah, atau Bu Rini, jika ada hal ingin diskusikan, silahkan. Oh, kebetulan di kolom chat ini ada dari Bu Karindah. Spesies apa sajakah yang selama ini dominan di refugia, Pak Amin? Pertanyaan dari Bu Karindah. Ya, masing-masing wilayah punya kecenderungan yang berbeda-beda. Jadi kalau kita amati pada fase pesemian misalkan, itu di refugia kaya dengan trichogramma, tapi kurang telenomus maupun tetrastikusnya. Tapi nanti kalau sudah agak bertambah umurnya pada fase bunting maupun fase berbunga, itu yang banyak adalah tetrastikus dan telenomus. Ini yang kami amati di lapangan. Tapi memang pengamatan kami tidak sedetail dari perguruan tinggi. Salam sungkem untuk Ibu Karinda maupun Profesor Rasmina. Mohon maaf juga Profesor Bambang. Yeah. Pak Ferry. Oke, okay, monggo Pak Bambang. Iya. Yeah. Jadi saya cukupkan dulu dari jawaban Pak Kamim untuk Bu Karinda, ya. Jadi sesuai dengan fase. Oh, monggo Bu. Menambahkan. Ya. Begini Pak Kamen, jadi bagus sekali kalau yang sudah diamati itu parasitoidnya Pak. Kalau yang untuk wernya itu pernah nggak diamati untuk parasitoid? Kalau untuk parasitoid wern, memang kami jarang menemukan Bu karena mungkin ukurannya dan model pengamatan kami yang tidak terlalu detail. Nah, ini yang saya terus saja heran. Karena saya kan pernah ngirim mahasiswa untuk pengamatan untuk ini parasitoidnya wern. Ternyata di waktu itu nggak tahu di mana itu besar apa di mana itu lahannya. Itu dia nggak ini. Jadi trapping nggak bisa dapat. Ya nggak dapat parasitoidnya wern, telurnya wern. Itu yang ini mungkin Pak Kamin kan masih terus menggali gitu ya. Nah itu bisa dipelajari. Mengapa kok di sana tidak ada gitu loh? Nah karena saya kira parasitoid telur itu adalah yang pertama kali dia itu sudah menurunkan populasi ya. Karena kalau telur sudah terparasit, bagaimanapun dia tidak akan menetaskan di situ. Jadi sebetulnya kalau kita bisa betul-betul di situ ada parasitoid telur, tadi seperti ada trichogramma, ada telenomus, bareng itu juga ya. Saya kira itu sangat-sangat bagus sekali. Jadi itu memang perlu dilestarikan begitu ya. Jadi bagaimana supaya tetap mereka tinggal di situ. Nah, tapi yang aneh itu kenapa kok yang wern? Apakah memang ada lokasi-lokasi terus? Karena kok saya lihat itu sebetulnya ada di mana saja. Sepertinya ada itu parasitoid telurnya orang itu. Tapi kok trapping itu dia berapa kali trapping itu nggak dapat? Yang ada kalau yang di sana itu banyak Sirturinus Pak ya. Predator. Ya, Sirturinus pelimpah sih memang. Ya, itu juga Sirturinus itu supaya diawet-awet. Karena dia kan predatornya telur ya, telur sama nymphanya. Saya kira itu yang perlu diperhatikan. Kemudian juga gini, seringkali itu ini petani itu yang diamati itu kan si laba-laba ya Pak ya. Karena memang laba-laba itu terlihat. Hanya jangan sampai yang benar-benar dipergunakan sebagai indikator bahwa musuh alimennya bagus. Karena kalau apalagi kalau indikator predator yang membuat jaring itu kan dia yang dimakan ya sak paring-paring kan begitu. Ya apa yang tertangkap misalnya. Jadi kalau memang laba-laba mungkin yang diamati itu yang pemburu Pak, yang lagi pemburu mungkin diamati. Jadi mungkin itu maksud saya itu Pak Kamen kan sudah banyak tuh, jadi betul-betul di sana itu petani betul-betul dengan musuh alami itu diperkenalkan semuanya gitu loh Pak.
Karena kalau selama ini kan memang predator-predator, tapi parasitoid masih tertinggal. Nah, aduh, bagus sekali kalau sudah sekarang sudah mulai dengan parasitoid. Senang sekali. Terima kasih, Pak Kamil. Semangat, semangat. Mau ditindaklanjuti, Bu. Okay. Memang, anu, Bu, kelemahannya kan memang petani pengamat itu juga belum terbiasa dengan pergerakan musuh alami, terutama golongan parasitoid. Sehingga ketika di lapangan, itu antara serangga parasitoid dengan serangga-serangga yang lain yang tidak langsung berkaitan dengan dinamika populasi itu terabaikan. Termasuk saya sendiri sampai dengan usia tanaman 25 hari, pada petak tetap ini belum ketemu parasitoid sama sekali. Itu anu Pak, apa namanya, nanti lama-lama kan ya, kalau kalau ya, mengamati itu lama-lama itu nanti bisa terbiasa kok. Insyaallah nanti. Iya, itu nanti hanya karena ya Allah bisa, karena biasa gitu aja. Ya. Jadi pasti ya, nanti bisa itu. Ya, jadi, bisa. Asalkan kalau ada misalkan aja misalkan dari kelompok telur ya, kan keluar parasitoidnya gitu ya. Nah, itu betul-betul diamati lagi, bandingkan dengan yang lain gitu-gitu aja. Nanti kan lama-lama kena. Kan kecil loh, Pak. Iya, sangat kecil, apalagi kalau kita bicara anagrus yang kecil banget itu. Oh, ini kok gerama saja, Pak ya. Itu kan enggak kecil ya. Ya. Itu kalau apa namanya? Lama-lama itu nanti bisa loh bedain mana jantan, betina ya. Itu bisa kok. Benar. Iya, iya. Terima kasih, Bu. Iya, itu kan hanya karena biasa aja. Iya, pasti bisa. Semangat, Pak, semangat. Bagus. Terus, Bu Karin. Ya. Terima kasih banyak Bu Karina. Iya, Pak Ferry. Masukan untuk kita semua yang luar biasa. Oh, Prof. Bambang. Iya. Terima kasih Pak Ferry, terima kasih Pak Kamin. Kita bisa ketemu ya, lagi Pak, ya, walaupun via daring ya. Begini Pak Kamin, saya sebetulnya kepingin tempat lain ada Pak Kamin yang lain. Ya, Pak Amin yang lain. Maksud saya itu pola pikir, kemudian integritas ya, terhadap pengembangan ini, pengelolaan ini benar-benar bagus. Ya. Nah, saya itu Pak Amin punya bimbingan mahasiswa 2 orang yang objeknya itu di wilayah Bapak. Di, ada, kebetulan dia memang satu anak Lamongan asli, saudara Farid. Mungkin Pak Amin ya, sudah tahu ya. Kenal, Pak. Begini Pak Amin, kenapa dengan yang disampaikan Pak Kamil ini terkesan RTL-nya itu agak lambat. Jadi maksud saya itu petugas-petugas peibuti yang lain itu tidak seperti Pak Kamil. Jadi integritasnya itu masih perlu dikaji ulang. Kalau Pak Kamil saya yakin Pak Kamil memang sudah sekian lama berinteraksi, tapi kenapa daerah-daerah lain itu kok rasanya itu enggan lah untuk melaksanakan seperti yang Pak Amin melakukan di Suri. Ini satu. Ya, ini yang kedua Pak Amin, saya barusan punya bimbingan mahasiswa di Cilacap. Saya minta untuk membandingkan antara budidaya konvensional dengan budidaya sistem Jarwo. Ya. Nah, beberapa variabel yang bisa dihitung, bisa diamati adalah indeks keragaman, indeks dominasi, indeks kemerataan. Antara dua treatment yang berbeda ini tidak berbeda. Hasilnya tidak berbeda. Masuk kategori indeks keragaman yang sedang. Tetapi yang menarik Pak Kamil, kenapa terjadi peningkatan produksi untuk Legowo? Ini yang saya juga heran. Dari aspek UPT, musuh alamnya, itu relatif sama. Tetapi kenapa kok ada perbedaan 2,5 ton antara yang konvensional dengan yang Jajar Legowo? Ini yang belum dikaji secara agronomis. Nah, ini mungkin menarik, Pak Amim. Barangkali untuk wilayah Lamongan, Tuban, Bojonegoro, barangkali juga perlu dikaji. Ya, oleh karena itu saya Pak Amin, teman-teman BPT di tempat lain barangkali harus tadi Bu Karinda
bersemangat. Kemudian kita jangan lentur dengan program-program yang lain. Apalagi Pak Kamen dengan MTS ini kan sudah apa ya, membumi. Ya, Pak Kamen sudah, menurut saya yakin membumi MTS ini. Tetapi apa arti sebuah program MTS kalau kemudian belum dilakukan penilaian atau evaluasi terhadap keberhasilan program itu, yang menurut saya sangat penting. Apalagi sekarang tadi malam saya lihat di Metro TV, Pak ya, bicara Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk program food estate. Ini yang bahaya. Kalau food estate ini tidak didampingi dengan teman-teman PUPT yang handal dan punya integritas, saya tidak yakin food estate bisa berhasil dengan baik. Bagaimana pengalaman kita di era revolusi hijau ya, di tahun 60-an sampai 70-an. Ini yang berbahaya. Nah, oleh karena itu saya terima kasih Pak Amin, Bapak masih punya integritas untuk mengembangkan konsistensi ini yang menurut saya. Nah, oleh karena itu saya sekali lagi mohon kepada Pak Amin, kenapa kok di tempat lain sepertinya kok enggan melakukan yang seperti Pak Amin melakukan. Terima kasih Pak Amin. Sebelumnya. Monggo, bisa dijawab. Enggak apa-apa. Monggo. Terima kasih Pak Bambang. Termasuk guru kami yang favorit. Terima kasih Pak Bang. Jadi kenapa di tempat lain belum berkembang, tentu saya tidak memiliki jawaban yang konkret karena itu wilayah yang sulit saya jangkau, Pak. Jawabannya. Tapi memang saya melihat ada potensi yang masih bisa terus dikembangkan, tentu saja berkaitan dengan pelatihan-pelatihan maupun refreshing PHD ini harus selalu di laksanakan untuk petugas. Sekarang bagaimanapun ini akan sangat menguntungkan semua pihak, karena bicara PHT itu bicara pola bertani yang berkelanjutan, Pak. Kalau sudah berlanjut secara ekonomi, berlanjut secara produksi, berlanjut secara lingkungan, tentu semua pihak akan mendapatkan keuntungan besar, terutama bagi kita secara, kalau saya berpikir state, negara, kita akan mendapatkan keuntungan besar kalau konsisten menerapkan PHT ini. Karena bagaimanapun, subsidi pada akhirnya akan berkurang. Nah, ini tentu sangat berguna. Kemudian, ketahanan produksi kita akan semakin kuat, karena dengan penerapan PHT, produktivitas akan semakin bisa dipastikan capaiannya. Ini harapan kami pada semua pihak, terutama stakeholder yang pemegang mandat dan penegang policy, Pak. Nah, untuk jajar legowo, saya kira saya punya kesimpulan yang berbeda, Pak. Untuk jajar legowo dari sisi perkembangan dinamika OPT dan musuh alami, memang juga tidak ada bedanya, Pak. Saya melakukan percobaan atau pengujian itu pada 5 lokasi dan 5 musim yang berbeda, itu konsisten, selalu begitu, Pak. Tidak ada beda nyata antara jajar legowo maupun tidak jajar legowo. Kalau ada orang, ya sama-sama kena orang. Kalau ada serangan penggerek batang, juga sama saja tingkat serangannya, tidak beda nyata. Kemudian terhadap produktivitas juga relatif sama, Pak. Kalaupun ada selisih, itu tidak konsisten. Kadang ada selisih, kadang sama saja. Bahkan kadang juga di bawah jarak tanam biasa, konvensional. Kalau saya menilainya, kesimpulan saya, karena tanaman padi ini adalah tanaman yang beranak, mengeluarkan anakan baru, maka sangat tergantung kepada kesuburan alami lahan. Kalau kesuburan alami lahannya itu bagus, maka anakannya akan mengisi ruang-ruang kosong yang tersedia di sekitar tanaman. Tapi kalau tidak, tentu akan berbeda hasilnya. Nah, oleh karena itu, dengan peningkatan populasi pada jarak tanam jajar legowo, ternyata juga tidak diikuti serta-merta dengan peningkatan produksi maupun jumlah anakan yang produktif. Seperti yang dicapai oleh salah satu petani mitra kami, Pak Sucipto, itu tidak pernah menggunakan jarak tanam jajar legowo, tapi produktivitasnya konsisten pada kisaran 10 ton per hektar. Itu sudah 5 tahun terakhir ini selalu begitu. Pada kondisi
kecuali ada serangan tikus yang berat produksinya selalu di atas 10 ton dan penggunaan pupuk kimianya hanya pada kisaran 200 sampai 250 kilo per hektar. Ini tentu menjadi menarik, perlu dikaji juga, dan saya kira kalau bisa direplikasi di tempat-tempat lain dengan tingkat produksi 10 ton yang konsisten ini adalah sangat bisa berpeluang membantu petani, membantu capaian produksi dan ketahanan pangan kita, Pak. Begitu, Pak. Kurang lebih. Oke, Pak Kamin. Artinya oke. Bahwa memang apa ya, kondisional ya. Jadi bergantung kepada daerah mana. Ini kebetulan mungkin studi kasus di Cilacap, barangkali untuk daerah Jawa Timur barangkali memang perlu kajian lebih detail apakah memang secara kerumit memberikan dampak positif. Tapi dari benar Pak Kami memang kata yang mahasiswa itu memang tidak berbeda baik OP maupun berbagai atur yang lain. Oke, terima kasih Pak Kami. Kami saja, ya, Pak Bambang. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Bambang atas apa namanya, atas diskusi yang cukup menarik dengan Pak Famim. Ini kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada pemateri, saya persilahkan. Nanti sebelum apa namanya, karena ini merupakan kuliah tamu terakhir dari Pak Famim terkait keberhasilan pengelolaan agroekosistem berbasis padi khususnya di daerah Lamongan yang sudah menjadi percontohan nasional gitu. Jadi apa yang selama ini kita pelajari di kuliah tentang manajemen agroekosistem khususnya itu sudah ada bukti nyatanya, itu yang penting gitu. Ya, itu yang penting. Dan juga dari Pak Khamim terkait tantangan, kemudian kendala dalam mengaplikasikan apa namanya prinsip-prinsip PHT yang terbentur dengan banyak sekali faktor gitu, tapi dengan konsistensi, dengan kerja keras, dengan kebersamaan, akhirnya bisa diwujudkan sebuah agroekosistem yang stabil, yang berkelanjutan dan sebagainya. Oke, masih ada? Kalau memang tidak ada ya tidak mungkin kita paksakan gitu ya. Halo. Jadi, halo. Nina, monggo Bu, silakan. Enggak, ini saya tadi agak terganggu sebentar karena ada tamu ponakan dari ujung pandang. Jadi saya nunggu sebentar. Hanya ingin, ini bagus sekali kuliahnya Pak Khamim tentang pengelolaan agro ekosistem terhadap OPT, jadi pengelolaan OPT dalam agroekosistem. Hanya tadi saya masih nun sewu nih Pak Khamim, mungkin istilah untuk semuanya ya. Tadi kan adanya serangan hama dan penyakit. Gitu. Padahal yang menyerang itu kan bukan penyakit, organisme penyebabnya. Okay. Itu ya, siap. Apa aja Pak Khamim di lingkungan siap, Bu. Anak-anak mahasiswa maupun kadang-kadang juga dosen-dosen itu masih, jadi yang menyerang itu OPT-nya, organisme penyebab penyakitnya. Jadi mungkin serangan patogen, ya. Serangan hama dan patogen. Kalau serangan penyakit tertentu mungkin bisa, jadi mungkin langsung serangan penyakit Pericularia oryzae misalkan. Itu. Ya ini untuk semua, bukan untuk Pak Khamim toh. Jadi ya, ya Mas Ferry. Masih itu. Terus satu lagi mungkin ini keberhasilannya khususnya di daerah Lamongan karena Pak Kamin sebagai LP1 ya, pemandu lapangan 1. Kalau untuk di luar Lamongan gimana Pak Kamin? Kira-kira pengelolaan agroekosistem misalkan di daerah misalkan. Ya, kebetulan saya dari Banyuwangi. Mungkin Banyuwangi apa oke-oke atau gimana, Pak? Mungkin itu aja kalau di luar Lamongan kan udah karena ditangani langsung oleh Pak Khamim, itu hasilnya bagus. Dan tadi sudah dikatakan juga Pak Bambang, antara kepingin membedakan yang bagaimana OPT dari
bercocok tanam yang konvensional dengan yang jajar legowo, ya gitu. Misalkan itu tadi salah satunya itu. Lalu kalau Lamongan udah oke, lalu mungkin Pak Kamin sebagai pemandu lapang satu Jawa Timur, mungkin di daerah lain yang kira-kira perlu kita masih ingin menanamkan pemahaman keseimbangan agroekosistem itu, Pak Kamin, mungkin di daerah mana? Mungkin sekedar kepingin tahu aja, gitu aja. Yih, matur nuwun. Ya, Mas Ferry, sudah. Oh ya, terima kasih Prof. Francis Mina atas perbaikan untuk kami semua terkait perbedaan antara patogen ya dengan penyakit. Terus yang berikutnya mungkin Pak Kamin bisa membantu ini sedikit wawasan untuk kami semua bagaimana dengan kondisi pengelolaan agroekosistem di kabupaten lain seperti kabupaten tadi misalkan Banyuwangi gitu mungkin atau mungkin bahkan di kabupaten yang lain juga. Yang lain. Iya, okay. Mungkin sekilas Pak Kamin. Ya, terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Bu Profesor Rasmina. Salam sukses juga saya, untuk Pak Kamin. Terima kasih Bu. Sangat ingat. Dulu ngajar penyakit. Ya, terima kasih Bu. Jadi terkait istilah tadi sangat berterima kasih. Yang betul memang serangan OPT bukan serangan penyakit, tapi kita selalu sering lupa dengan itu. Untuk kondisi penerapan PHT di wilayah-wilayah yang lain, saya kira relatif terus berkembang dan kita memasuki era di mana PHT ini diterapkan secara hamparan dengan mempertimbangkan ekologi di masing-masing wilayah. Ini semakin banyak berkembang. Memang tidak bisa massal, tidak bisa cepat, karena ini berkaitan erat dengan pemahaman petani. Makanya pada prinsip dasar PHT yang keempat, yakni petani ahli PHT ini memang perlu betul-betul kita dorong untuk terwujud, karena eksekutor di lapangan itu adalah tetap petani. Kalau petaninya tidak paham PHT, ya tentu tidak akan ada penerapan PHT. Nah, bagaimana PHT ini disepakati bersama menjadi satu kesepakatan nasional umpamanya dalam tanda kutip istilah, ini akan menjadi saya kira menjadi sesuatu yang sangat istimewa karena jangankan di tingkat petani, di tingkat petugas, banyak di tingkat level yang lebih atas, pemahamannya tentang PHT itu masih sangat parsial, masih sangat sempit. Melihat PHT itu ya pengendalian hama ketika sudah ada serangan baru dikendalikan secara PHT, gitu aja. Padahal bukan seperti itu, bahwa PHT itu dilaksanakan jauh hari sebelum ada serangan, bahkan sebelum kita melakukan pertanaman, kita sudah melakukan kegiatan pengendalian dengan perencanaan strategi penerapan PHT yang tepat. Bicara PHT, bicara tanaman sehat, dimensi tanaman sehat sangat luas, mulai dari bagaimana mewujudkan lingkungan agroekosistem yang baik, bagaimana mewujudkan tanaman yang sehat, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah wilayah cakupan PHT, wilayah pekerjaan PHT. Jadi pemahaman ini saya kira yang perlu kita luruskan bersama-sama, karena masih banyak pihak yang memahami PHT itu dalam wawasan yang cukup sempit. Bicara PHT, bicara bagaimana cara penyemprotan itu aja yang dipahami. Nah, ini yang harus kita luruskan bersama-sama, dan ini pekerjaan insan pertanian di seluruh Indonesia, kira. Ini jadi pekerjaan berat yang tidak akan selesai dalam 1-2 generasi ini. Sebentar lagi generasi kami akan berakhir. 4-5 tahun kemudian harus berganti, bahkan era kami sudah semakin berkurang. Nah, bagaimana mentransfer pemahaman PHT ini agar lebih baik lagi? Saya kira sudah dilakukan juga di tingkat perguruan tinggi dengan
apa yang dilakukan untuk adik-adik mahasiswa yang keluarnya nanti akan menjadi salah satu tim yang memperkuat pertanian Indonesia. Dengan pemahaman BHPT yang baik sejak dari kampus, tentu ini akan semakin membantu. Dan ini akan semakin bisa diperkuat ketika sudah berada di lapangan. Karena di lapangan itu tentu improvisasinya itu sangat dibutuhkan. Bagaimana strategi di lapangan juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di tingkat lokal masing-masing wilayah. Karena BHT itu tidak bicara teknologi saja, tapi lebih ke strategi penerapan BHT itu secara luas. Begitu Bu, jadi saya kira di masing-masing kabupaten itu punya wilayah-wilayah unggulan penerapan BHT. Tapi memang tidak bisa cepat, tidak bisa luas, dan memang terkait dengan kebijakan-kebijakan lain yang belum paham tentang apa itu PHT. Itu kesimpulan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Rasmina, terima kasih banyak Pak Hamim atas penjelasannya. Jadi kita sampai pada di penghujung kegiatan kita. Namun sebelum saya tutup, ada pengumuman dari jurusan terkait dengan pengisian untuk presensi. Ya, untuk teman-teman silakan mengisi presensi di tautan yang sudah dikirimkan di chat. Gitu. Jangan lupa untuk memperhatikan pengisian nama maupun alamat surel atau alamat email. Gitu ya. Nah, saya sampaikan, saya bacakan beberapa kesimpulan dari hasil pemaparan sekaligus diskusi pada kegiatan kuliah 3-in-1 ini. Yang pertama, bahwa teknologi itu penting dalam budidaya tanaman, namun strategi lebih penting. Oke ya. Yang berikutnya, dalam pengelolaan manajemen agroekosistem, kita harus selalu memperhatikan prinsip dasar PHT, yaitu budidaya tanaman sehat, yang kedua pengamatan rutin di lapang, yang ketiga pelestarian dan pendaya gunaan musuh alami, yang terakhir adalah petani sebagai ahli PHT. Sehingga nanti akan diharapkan hasil akhir atau output dari penerapan manajemen agroekosistem, yaitu tanamannya menjadi sehat, tanahnya menjadi sehat, input luar menjadi berkurang, baik itu pestisida maupun pupuk kimia, sehingga akan menghasilkan panen yang optimal, dan petani akan lebih sejahtera karena usaha taninya yang efisien. Jadi pertanian berkelanjutan memperhatikan aspek ekologi, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Oke, mungkin itu adalah akhir dari kegiatan kita hari ini. Sebelum saya tutup, karena di partisipan, Pak Lukman sudah keluar. Jadi saya minta tolong mungkin Prof. Bambang Tri atau mungkin yang mewakili dari jurusan untuk menutup secara resmi kegiatan kuliah 3-in-1 terakhir kita dengan pemateri Pak Hamim. Saya selaku moderator, jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta atas atensinya, atas partisipasinya. Mudah-mudahan kedepannya kita diberikan kesehatan, diberikan keluangan waktu dan umur untuk kembali bisa bersilaturahmi dan berbagi tentang keilmuan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Prof. Bambang, sekaligus. Iya. Iya.